rambutku anyar. Berkaca. Duh. Iki kamera on. On. Oke, oke. Ya, oke. Ya, semangat. Malam. Kali ini saya mau meneruskan tentang yang video kemarin bikin bonsai buat aquascape ya. Sekarang langsung kita terapkan. Ini akuariumnya udah siap. Ini lumutnya. Oke, nanti kita ulas lebih dalam lagi. Oke. Semangat malam, yang sama satu. Oke, yang teman satwa, semangat malam. Nah, ini yang akuarium yang mau rencana dibuat aquascape. Ternyata ada jembatannya ya. Pagar itu mas. Pagar ya, bukan jembatan. Iya sih, pada pagarnya. Ini terbuat dari kayu mas ya. Kayu apa ini mas? Ya itu kayu sisa-sisa dari akar segan kemarin. Oh. Kayu sisa dari akar senggani. Terus itu apa? Sampai sekarang bikin apa itu? Ini ngasih mos ke bonsai yang kemarin sebagai daunnya bonsai. Oh, kasih mos. Ya. Lumut itu mas ya? Oh, gangga. Ditempelkan yang ke biofoam kemarin ya? Iya. Nah, ini yang mas satu lah. Jadi gitu caranya. Ini nanti bisa hidup mas. Oh, bisa hidup ini nanti ya? Satu bulan gitu bisa memanjang. Oh, satu bulan bisa memanjang. Oh, jadi yang dikasih yang buform kemarin. Ini lem G sama? Bukan, ini lem Korea. Oh, lem Korea ya? Iya, jadi strukturnya lebih kental. Kalau lem G kan sangat cair. Oh. Jadi kayak gitu, dikasih lem Korea. Agak kental ya. Kirain kemarin itu yang lem G atau Korea itu beda berarti? Oh beda mas kalau. Oh ternyata beda. Lem G lebih cair ya. Iya. Lem Korea agak kental. Oh kita lihat kasih lem Korea atasnya habis kayak mas? Enggak mas masih banyak ini. Oh iya kental tadi ya. Jadi langsung ditempelin mosnya tadi. Iya. Lumut tadi kayak itu. Udah disiapkan. Yes. Jadi gini ya teman satwa ya. Jadi yang kemarin bikin biofoam kemarin itu ternyata buat tempatnya berkembangnya mos itu tadi, lumut tadi. Mos. Jadi buat perkembangan buat tempatnya yang mosnya tadi, jadi nanti satu bulan udah tumbuh mas ya. Udah tumbuh mas. Ini kan mudah tumbuh mos ini. Jadi kayak iku mas ya apa? Ganggang. Seumpama anggrek itu kan ada ya. Anggrek kan dikasih kayak hitam-hitam loh mas. Apa kayak akar apa itu kan ya. Jadi buat tempatnya anggreknya itu mungkin ya. Kayak sejenis itu ya. Kalau ini pakai biofoam buat mosnya. Buat lumutnya tadi. Biofoam.
apa sih Mas menurut sampean keunikan bikin aquascape sendiri nih? Sebenarnya kan ada yang langsung jadi gitu, tapi atau dari harga mahal atau dari apa, atau dari bisa nggak kita nggak bisa sesuai keinginan kita atau gimana? Kan ada yang diperjual belikan yang udah jadi gitu Mas. Kalau yang sudah jadi satu set memang banyak Mas. Satu harganya juga ya bagi saya itu sangat mahal lah Mas, cukup mahal. Kan kisarannya juga masih di atas ratusan ribu. Tapi kan enggak sesuai dengan selera yang kita inginkan. Kalau kita buat sendiri kita bisa bikin yang sesuai selera yang kita inginkan gitu loh Mas. Ada kepuasan tersendiri. Oh gitu ya. Kalau beli yang sudah jadi ya ya cuman seperti itu Mas. Enggak, kita enggak bisa memilih sesuai keinginan selera kita. Iya. Kalau kita bikin sendiri bisa kita bentuk model gimana, nah, sesuai selera dan keinginan kita ya. Kita bisa bikin yang tema apa, tema natural, tema bonsai, aquascape kan banyak Mas. Oh iya, lah terus mosnya ini berapa Mas Harkai? Belinya berapa? Mosnya ini di pasar ikan juga banyak. Kemarin beli 20.000 dapat banyak ini Mas. 20.000 dapat iya. Banyak ya. Ah, mos ini apa ada jenis-jenisnya mos gini, mos A, mos B atau sama aja semua? Oh enggak Mas, ini mos yang paling mudah, yang enggak perlu pupuk, enggak perlu apa perawatan obat-obatan yang lain buat di aquascape, cukup di dalam air dia sudah bisa hidup. Oh ini gitu. Java mos. Java mos ya. Saya ngambil yang enggak ribet lah Mas. Kan ada aquascape yang begitu ribet minta yang karbon dioksida atau apa gitu mosnya. Kalau enggak gitu. Kalau mos yang ini kan cukup di dalam air sudah hidup. Ini aja kemarin ditaruh di dalam bak kamar mandi hampir 1 minggu. Masih hidup ya. Jadi jenis mos ini enggak perlu kayak kasih oksigen dalamnya gitu toh Mas? Oh enggak perlu Mas, ini enggak ribet mos ini. Oh gitu. Saya lebih suka mos yang ini. Bersihinnya juga gampang. Kalau sudah kotor tinggal disemprot gitu aja. Oh hilang ya kotorannya ya. Iya. Terus airnya pakai air apa Mas yang bagus itu? Saya ini ya pakai air PDAM Mas. Air PDAM ya. Kalau air sumur gitu gimana? Kalau air sumur itu kurang bagus Mas. Cepet apa ya? Cepet keluar lumutnya. Alkanya cepet. Yang bikin kotor apa di kaca? Nah ya. Kaca akuariumnya tadi ya.
pisang di aquascape. Biarkan seperti ini hingga lemnya kering. Berapa jam nunggunya, Mas? Ya, mungkin enggak sampai 1 jam sih, kering kok masih cepat ini. Kan nunggu mosnya juga kering. Sekarang kita masukkan pasirnya aja, Mas. Masukkan pasir sekarang. Iya. Jadi nanti kan udah jadi nih bonsainya, udah ada mosnya. Nanti kita tunggu beberapa menit biar nunggu kering dulu. Sekarang kita ke ngasih pasir ke akuariumnya. Oke ya teman-teman, sekarang pengisian sama pasir. Ini pasir apa, Mas? Pasir khusus atau gimana? Saya pakai pasir Lumajang, Mas. Pasir Lumajang. Iya, pasir Malang biasanya yang dijual-jual di pasar ikan gitu ada, Mas. Pasir Malang gitu. Oh, ada ya? Ada. Ini kalau saya pakai pasir ya pasir-pasir pada umumnya yang buat pondasi rumah ini. Oh, jadi ini pasir biasa sampean. Iya. Itu putih-putihnya itu apa, Mas? Ini pasir putihnya, Mas. Jadi, oh, dicampur pasir putih ya? Iya. Terus pasirnya di itu dulu apa enggak? Di maksudnya itu dibersihkan, di apa ya, diendapkan dulu kotorannya atau enggak? Atau ini belum? Saya cuci dulu ini. Oh, dicuci dulu ya. Cuci sampai beberapa kali, soalnya ini bukan pasir yang buat hiasan akuarium. Kalau yang hiasan akuarium itu sudah bersih tuh, Mas, yang beli di pasar ikan itu. Iya, oh sudah bersih ya. Iya, tinggal naruh aja. Oke ya, semasa kebanan nanti kita lihat ya jadinya gimana. Campur paku kuntilanak juga, itu ada pakunya. Untung nggak ada skropnya, nggak masuk juga. Nah, jadinya kayak gini pasirnya. Jadi ini pasir biasa ya, pasir biasa agak berbatu gitu, terus dicampur sama pasir putih. Mantap nih jadinya nanti. Itu batu karangnya. Batu karangnya. Nah, sekarang kita naruh bonsainya langsung ke dalam aquascape-nya. Mantap. Nah, ada pagernya. Biar nggak dimasukin maling, kasih pagar. Ya, ini ceritanya pagar makan tanaman. Sekarang dikasih batu. Batunya udah lubang bawahnya, Mas ya, bagus ya. Buat sembunyian, tempat persembunyian ikannya. Iya. Buat persembunyian ikannya. Tuh, tambah pasir lagi.
Wah, itu tadi kok saya lihat putih-putih tadi apa itu? Kayak lampu ya. Pegang yang Mas ya. Bentar. Itu ada Mas siapa? Hehehe, Mas. Selamat malam. Malam. Ini juga pengen mau bikin juga ya, sepertinya. Udah nyiapkan bahan-bahannya apa? Udah langsung jadi? Beli langsung jadi? Ada yang jadi, ada yang masih mau buat. Oh. Itu apa yang dipegang ini, Mas? Ini lampu LED 1,5 watt. Oh, jadi ini bikin sendiri ya? Iya. Lihat yang sebenarnya, jadi ini bikinnya dari pipa paralon. Jadi dari pipa paralon. Oh, tapi lampunya belinya langsung jadi, Mas ya? Lampunya langsung jadi. Langsung jadi berapa, Mas? 8.500 satu lampu. Berarti ini ada berapa? 6 lampu. Itu ada 2 lampu. Oh, hitungan gini 1 2 lampu 8.500. Berarti 17.000. Terus ini listriknya berarti DC ini ya? Ya. Jadi pakai adaptor. Ini adaptornya ini bekas. Adaptor itu bekas. Bekas casnya handphone ya. Oh, kreatif juga, mantap. Oke, yang nanti kita lihat ya. Ini lu tadi Mas siapa tadi? Mas Bajing. Oh, Mas Bajing. Ya Mas Bajing. Luan juga kesini pengen ikut-ikutan bikin aquascape. Mantap. Oke. Ini pasir apa? Orang itu pasir biasa, pasir Malang sih ngapi. Pasir Malang cuma. Oh mantap nih jadinya. Pasir Malang cuma 5.000 sak kilo ya. Pasir nek sak selalu. Tinggal kasih air, diisi ikan. Kocok nih sore. Kocok akuarium jadi seperti apa ya, jadi kalau nggak ada akuarium jadi seperti tanaman di alam ya, tapi nanti dikasih air terus ada ikannya. Tambah ngeri jadinya ini. Oke, Yan, teman satwa, kita nunggu sambil nunggu keringnya ya, lem tadi dipersiapkan juga. Ini dikasih lampunya, ini tinggal nanti ngasih airnya. Next. Mantap nih lampunya ini, lihat. Nah. Buka lubangnya gitu. Yes. Mantap ya, sama-sama coba ya. Saya ganti peralihan ke tanpa lampu kamera saya. Kamera handphone sebentar. Jeng. Nah, ini dia. Jadinya ya, cuman coba. Jadi cuman pakai lampu LED. Jadi pakai lampu LED 2 tadi. Per lampunya isi 3. Mantap. Belum dikasih air, belum dikasih ikan ini. Keren jadinya ini nanti. Jadi fungsinya ini tadi buat taruh sini ya, di belakang ini. Dia bikin dari pipa ini. Nah, jadi buat rumahnya itu. Sekarang proses pengairan dimulai pakai air PDAM ya, pelan-pelan biar pasirnya nggak rusak.
Oke ya, teman satwa. Sekarang kita lihat hasilnya. Nah. Udah jadi. Ini udah ada airnya ya. Jadi di ujung itu ada filter, jadi nanti buat lebih menjernihkan lagi airnya. Jadi nanti mos ini apa itu tadi? Seperti ganggang ya, lumut ya. Nanti kurang lebih 3 minggu nanti dia berkembang. Jadi dia nanti hidup ini. Jadi panjang-panjang. Terus nanti kita perawatannya kita potong. Jadi biar nggak sampai banyak gitu. Benar. Jadi lebih alami dan lebih hidup lagi. Ini pagar makan tanamannya. Oh, mantap ini. Bagus juga ternyata ya. Oke, gitu dulu dari saya. Saya Yanuar, Yan Seman Catwa. Oke mas, sip mas. Mantap nih jadi mas. Oke, terima kasih mas ya. Cuman 50 ribu sampai 100 ribu ya. Sama lampunya. Sama lampunya. Lampunya. Kurang lebih 100 lah. Udah jadi aquascape. Udah ciami. Oke, terima kasih. Itu aja dari saya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke, semangat malam. Dong. Oke, yang sama satu lah. Bapak Tolib, sebelahnya? Bapak Bajing. Kita tim pembuat aquascape. Air 100 ribu. Air laut. Oh. Awas. Jadi sana sih, karena tes banyaknya. Mending kurang ono. Hai, kenderu lima. Kenderu lima air. Lucu ya. Tahan. Semangat malam, Yan Seman Catwa YouTube channel.